Halo guys, di video kali ini kita akan review paket lighting murah. Oke, langsung saja kita akan unboxing. Ya, jadi di dalam kardus ini sudah ada tas lighting. Jadi lighting ini juga bisa dibawa-bawa seperti ini. Bentuknya cukup menarik ya, karena ini kita beli paket lighting. Sebenarnya kalau kalian pengen murah, kalian juga bisa bikin sendiri. Tapi kalau harganya terjangkau daripada bikin sendiri, mending kita beli paketan aja. Nah, ini dalamnya. Jadi setelah kita buka, ini di dalamnya ada, kita bisa dilihat. Oh, ternyata kita sudah dapat lampunya ya. Ya, dapat lampu. Dapat lampu 2. Saya pikir tadi, baru saja saya juga beli lampu sendiri karena saya pikir tidak ada, ternyata di dalam paketannya sudah ada lampunya. Ini cukup menarik ya, besar. Bisa dilihat. Oke, 85 watt. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini tripodnya. Oke, cukup kokoh. Kita langsung aja kita diriin di sini dan akan kita langsung pasang. Ini sepertinya ini softboxnya. Ah iya, ini softboxnya. Entah ya. Apa ini? Ya, dibuka aja seperti payung. Jadi ini adalah hasil dari penggunaan kedua lighting. Sekarang kita coba matikan satu. Dan ini adalah penggunaan satu lighting. Sekarang kita coba matikan dua-duanya. Ini adalah penggunaan tanpa lighting. Sekarang kita coba hidupkan dua-duanya. Ini hasil dari kedua lighting dengan diffusernya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah sudah enak buat dilihat? Kita saat ini sedang coba menggunakan kedua lighting dan kamera cukup menggunakan kamera handphone, jadi hasilnya seperti ini. Untuk penempatannya sendiri, kalian bisa lihat di belakang ini ada kedua lighting, di tengah-tengahnya ini ada kamera, dan nanti akan kita gunakan untuk bikin konten video di YouTube. Harga lighting ini sekitar 400.000
Rp50 dapat 2. Sementara biasanya di toko online itu hanya dapat 1 saja. Jadi saya rekomendasikan buat kalian yang mau belum memiliki lighting, kalian bisa beli di Jakarta Notebook.